Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, kuliner ini namanya Pindang Kerbau Fams. Penggunaan daging kerbau karena ada himbauan Sunan Kudus agar warganya tidak mengkonsumsi daging sapi, Fams. Maklum, sebagian warga Kudus menganggap sapi sebagai hewan yang suci. Sekilas, kuliner ini tampak seperti perpaduan soto dan rawon. Dijamin bikin nagih deh. Ini bumbu rempah yang dipakai untuk bikin pindang gunung. Setelah digongso, haluskan bumbu, Fams. Jangan lupa tambahkan kluwek biar bumbunya berwarna kecoklatan. Selanjutnya, tumis bumbu halus sampai aromanya menyeruak. Lalu peras parutan kelapa untuk kuahnya. Tinggal masukkan deh ke dalam bumbu tumis tadi. Disusul daging kerbau dan melinjo supaya rasanya makin khas. Aduk-aduk sampai semua rata, Fams. Setelah matang, sajikan deh.